dalam memimpin, stabilkan politik dalam negara. Jangan pernah memihak kepada kelompok manapun. Apalagi itu Abu Jongos, Abu Sandal, Abu Sepatu itu lama sekali masuk penjara. Kita ini bukan pengikut FPI, bukan front pembela Islam, tapi di dalam jiwa kita ada jiwa untuk membela agama Allah. Innalillahi. Antum waktu membacakan bismillah, Covid lari keluar pintu masjid. Covid bilang jangan coba-coba dekat. Bagaimana penyakit tidak mengglobal? Dosa kemunafikan manusia di dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Tanda-tanda akhir zaman, nafkatul ba'ats, tiupan sangkakala terakhir sudah terlihat dengan jelas. Siapa yang setia, siapa yang takwa akan tambah takwa, siapa yang munafik akan tetap tenggelam dalam kemunafikan. Siapa yang pelaku maksiat akan terus berbuat maksiat. Kita mengadakan Maulud Nabi ini orientasinya sederhana. Orientasinya adalah menuruti akhlak, iman dan moral Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak bayangkan, saya bilang kepada teman-teman, berhenti lagi mengumbar-ngumbar di masyarakat terkait organisasi Islam. Saya begitu masuk Islam, jemaah bertanya sama saya, Ustaz, Islamnya Islam apa? Islam Quran dan Islam hadis. Bukan Ustaz, di Islam itu kan ada NU, Muhammadiyah, ada FPI, ada Ansor, ada Banserep. Saya bilang saya tidak pernah jadi Banserep, saya Ban utuh, Ban utama, Ban depan saya, mengatur kendali daripada drive. Jadi saya nggak pernah jadi Banserep. Saya ini orang yang berjuang atas nama Allah dan Rasul, kitab dan hikmah. Islam saya Islam Quran dan Islam hadis. Orang kunut di masjid saya ikutan kunut, karena kunut menurut kiai-kiai kita di Indonesia adalah doa. Orang juga tidak kunut, saya juga tidak kunut, lebih cepat, lebih bagus. Jadi saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah. Ketika saya ceramah subuh diminta jadi imam, saya tidak mau imam solat subuh. Saya paling senang kalau saya jadi imam zuhur dan asar. Iya, karena tidak pakai ayat, cuma pura-pura. Jadi saya bilang saya tidak mau jadi imam subuh. Kenapa? Kalau saya jadi imam subuh, ketika saya membaca doa kunut, yang tidak kunut pasti curiga dan marah sama saya. Ketika saya tidak membaca kunut, pasti pelaku kunut akan curiga dan marah sama saya. Apa makna dibalik itu? Saya masuk Islam tidak mau diperalat untuk memecah belah umat Islam. Pemimpin-pemimpin Islam hendaknya jangan pernah bangga dengan organisasi yang kita pimpin. Saya tidak pernah berdakwah untuk menunjukkan bapak ibu ikuti saya, nggak pernah. Ibu bapak ikuti Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pengusaha besar di Indonesia bilang begini, Ustaz, mau nggak ada tanah di Bogor itu Ustaz bikin gedung dan kita buat travel umroh dan haji. Saya transfer uang sekian, banyak lah pokoknya, sudah nominal M. Saya bilang coba ulang, Ustaz, kami berikan modal untuk kita bikin transfer umroh, tanah tersedia. Saya katakan, saya tolak dengan halus, mohon maaf lahir dan batin, walaupun hari raya masih 1 tahun. Silakan ibu serahkan itu kepada orang lain. Saya masuk Islam tidak ada di dalam organisasi Islam manapun, apalagi mengerjakan hal-hal bisnis semacam itu. Silakan serahkan kepada orang lain. Tidak, ini mengajak orang ke Baitullah. Betul, mengajak orang ke Baitullah. Saya orang yang dari kafir masuk Islam, tidak cocok. Ustadz kan pengikutnya banyak, bukan pengikut saya, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. You and me, Ahmad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, followers. Kita adalah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Jerman berkata, ada satu manusia yang tidak punya Facebook, yang tidak punya YouTube, tapi pengikutnya 2 miliar subscriber. 2 miliar pengikut Rasulullah. Tidak ada YouTube, tidak ada Facebook, tidak ada apa itu, IG, apa itu, Instagram dan lain sebagainya. Omong kosong semua itu. Saya nggak pernah tekuni yang begitu. Ada yang bilang Ustaz punya Facebook, ada? Nggak pernah. Saya Facebook. WA pun kadang-kala saya panitia minta, Ustaz mana fotonya? Terkirim kaki anak saya. Ini waktu pertama saya gunakan IG. Apa? Dengan teknologi yang begitu canggih. Kenapa saya tidak mau pakai yang begitu-begitu? Itulah alat fitnah akhir zaman. Bahkan ada seorang Ustaz baca Quran di masjid pakai apa itu? Handphone. Saya hentikan. Saya bilang panitia stop. Suruh berhenti, suruh berhenti. Kenapa Ustaz? Itu kan Quran dia baca. Suruh berhenti, ambil mushaf, baca pakai mushaf. Ini handphone, habis kau baca Quran, sebentar muncul lagi pedangdut pantai apa itu? Pantura. Yang celananya pendek-pendek itu, Bu. Yang suka nyawer di sini, nyawer katanya. Siapa itu? Saya orang Sulawesi, orang Manado, tidak tahu tuh apa itu, nyawer. Uang ditaruh di buah dada di sini. Iya. Gunung dua saudara. Tidak boleh begitu. Penyanyinya siapa? Namanya Fatimah. Nama-nama Islam. Yang suka nyawer Abdullah. Jadi apa negara ini? Sama dengan teroris yang bom Abdullah, yang mati Hanafi. Apa itu jihad? Bukan jihad, jahat. ISIS, OSOS, USUS, SS. Kalau mau berjuang begini, bilang sama Pak Jokowi dan Pak Maruf. Pak Jokowi, Pak Maruf, bela yang mayoritas dalam memimpin, stabilkan politik dalam negara. Jangan pernah memihak kepada kelompok manapun. Apalagi itu Abu Jongos, Abu Sandal, Abu Sepatu itu. Itu lama sekali masuk penjara. Kita ini bukan pengikut FPI, bukan front pembela Islam. Tapi di dalam jiwa kita ada jiwa untuk membela agama Allah. Tanpa bikin organisasi FPI, kita pembela Islam. Tanpa membuat organisasi ormas masyarakat, kita semua pembela Islam. Tadi panitia kasih tahu, Ustaz ada tentara, ada polisi yang beragama Islam. Mau kita diadu domba hanya karena soal politik? Setelah kita ditangkap di penjara, coba nonton di YouTube. Ulama-ulama, ustaz-ustaz, habib ditangkap, apa yang kita lihat di YouTube? Apa? Mereka masuk di satu ruangan, mereka sholat sama-sama. Siapa yang tepuk tangan? Hei, ibu bapak, saudara-saudaraku, ketika muslim dengan muslim saling menyakiti, siapa yang tepuk tangan? Iblis dan kafir. Sadar kita. Kalau melakukan tindakan pidana, tangkap, penjarakan. Justru dengan momen seperti inilah kita memunajat kepada Allah. Ya Allah, jadikan bangsa ini sebagai bangsa yang baldatun toibatun warabun kufur. Bangsa yang dilimpahkan Allah dengan nikmat. Jadikan pemimpin-pemimpin kita bijak. Supremasi hukum ditegakkan seadil-adilnya. Justice for all. Keadilan bagi semua. Jangan menjadi lawan politik. Pegang. Ini ustaz radikal. Ya memang kita harus radikal beragama. Kita harus radikal. Kita harus fanatis, tapi tidak fanatis sempit. Islam ini mengajarkan tidak ada agama yang sebaik Islam. Saya buktikan. Supaya ibu bapak sadar ya. Saya buktikan bahwa Islam itu agama yang paling benar. Tidak pernah negara Islam melakukan perbuatan maksiat sebagaimana negara-negara yang ada di dunia. Saya akan katakan kepada ibu bapak, semua moral kita berkiblat kepada akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya buktikan kepada ibu bapak, saya akan baca 10 negara dengan tingkat perampokan tertinggi di dunia. Kalau kita kan di Indonesia perampokan rendah, perampokan biasa, paling kotak amal. Saya selama jadi Islam 67 kali hilang sandal di masjid. Siapa lagi yang hantam kalau bukan Saud? Saudara, ada bahkan yang ambil sandal saya pulang sampai di rumah. Assalamualaikum, WA ke saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa antum? Ustaz minta maaf, saya ambil sandal Ustaz. Kamu tinggi badanmu berapa? Saya tinggi 160. Sandal saya ukuran 43. Kamu sepatumu ukuran berapa? Sandalmu ukuran berapa? Ukuran sandal saya Ustaz 38. Longgar itu, biar saya Ustaz cari pahalanya. Bayangkan sandal saya jadi bawa lari. Nah, orangnya kecil. Apa ibu bapak bilang itu dia pencuri? Tidak. Karena yang ambil Saud, saudara, dan dia mengaku. Nah, ini maksud saya apa dibalik filosofis kejadian ini? Apalagi saudara yang tidak melakukan tindak pidana cuma karena kebencian, diostok-ostok, didorong-dorong, dipressing oleh kafir supaya membunuh sesama muslim. Jangan dengar, lawan mereka dengan apa? Akhlak dan kasih sayang. Ini kan suasana tahun baru, mari kita berkasih sayang, hentikan pembunuhan. 6 laskar yang tewas itu 6 orang anak muda. Jangan sebut laskar, 6 orang anak muda. Siapa mau tahu kalau mereka itu nantinya akan jadi menteri, akan jadi bupati, seperti akan jadi gubernur, seperti gubernur Riau. Setiap ada gubernur selalu masuk penjara, itu begitu kan? Ini penting di Riau begini, tablik akbar. Karena setiap ada pemilihan selalu sekolah di pesantren masuk penjara. Baik, saya bacakan 10 negara dengan tingkat perampokan tertinggi di dunia. Yang pertama, Denmark and Finlandia. Penduduknya beragama Kristen. Konon Denmark ini suka membuat karikatur pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Jangan saudara marah, karena perkembangan Islam di luar dan di Eropa sana luar biasa. Makanya mereka jengkel terhadap kita. Jangan marah, nggak usah bikin demo, nggak usah hancur-hancurin barang. Kalau kita bikin demo nanti kita diadu domba. Yang kedua, Zimbabwe. Zimbabwe ini beragama Kristen mayoritas. Australia Kristen. Kanada, Toronto Kanada Kristen. Kemudian New Zealand, Selandia Baru ini Kristen. India Hindu. Kemudian England and Wales ini negara-negara yang beragama Kristen. Amerika Serikat bukan Kristen, liberal, ada juga Kristen tapi nggak banyak. Kemudian Swedia Kristen. Afrika Selatan Kristen. 10 negara dengan tingkat ketagihan alkohol tertinggi di dunia. Ini saya bacakan orang yang suka mengkonsumsi alkohol, pemabuk, alkoholik alias pemabuk. Ini kejahatan di dunia. Mana ada Islam? Yang pertama Moldova, Belarusia, Lituania, Rusia, Republik Ceko Kristen. Semua Kristen. Tidak pernah ada Islam. Kemudian Ukraina, Andorra, Rumania, Serbia, Australia. Ada lagi nama-nama gangster paling berbahaya di dunia. Ada nggak gangster dari Indonesia? Ada. Gangster apa? Ada nggak gangster di Indonesia? Ada gangster di Indonesia. Gangster apa? Gangster apa? Ada gangster nggak di Indonesia? Ada. Gangster ikan asin di pasar. Gangster ikan teri, kelas teri. Gangster paling berbahaya di dunia. Yang pertama Jepang, Yakuza. Bahkan ada beberapa pengikut yang sudah masuk Islam. Nih, kemudian Akberos Kristen, Wancing Kristen, Jamaikan Post Kristen, Primerio, Aryan, Bloods satu street gang demung iki Kristen Mara Salvatrucha, Meksiko, Kolombia dan lain sebagainya, penyebarannya akibat narkoba. Inilah tingkat kejahatan kemaksiatan yang melanda dunia, dan Islam tidak pernah ada dalam daftar itu. Bahkan tingkat pelacuran tertinggi di dunia ada di Thailand, Bangkok, Jerman dan lain sebagainya. Agama ini yang paling benar, agama ini yang paling suci, agama ini yang paling sempurna. Alhamdulillah, bersyukur ibu bapak saudara-saudara kita beragama Islam. Sayang kepada saudara kita, apapun organisasi Islamnya, solat sama-sama. Saya ini ibu bapak saudaraku perlu menyaksikan kepada ibu bapak, dulu agama saya Protestan. Di Kristen itu ada Protestan, ada Katolik, ada Anabaptis, ada Adventis dan lain sebagainya. Gereja Protestan hari Minggu tidak boleh ke Katolik. Kenapa? Karena liturgikanya, tata cara ibadahnya, hukum-hukum syar'i ibadah kebaktiannya tidak sama. Perhatikan, Katolik dan Protestan tidak sama. Karena kenapa? Samanya satu, sama-sama proses setan. Protestan Katolik tidak sama. Alkitab, Bible-nya, kitab sucinya beda, tata cara ibadahnya beda. Nah, antum kita semua, sekarang saya beragama Islam, kitab kita sama, Quran. Solat subuh berapa rakaat? Cuma saya tanya lu satu-satu. Kamu dek, kalau solat subuh berapa rakaat? Dua ya, betul dua ya. Antum di sebelah solat subuh berapa rakaat? Dua. Entaji, dua, tiga, oh dua, ya. Solat zuhur berapa rakaat dek? Empat rakaat. Ente di sebelah? Empat. Asar empat, maghrib tiga, isya sehari semalam 17 rakaat. Kita melaksanakannya 17 rakaat minal laila fatahajati, belum lagi ditambah dengan sunat-sunat sunat apa itu? Kita solat tengah malam, separuh, sepertiga malam. Solat tahajud minal laila fatahajati, solat tahajud malam, sepertiga malam. Sunat-sunat Rasulullah SAW sama, niat bacaannya sama. Ditutup dengan kesanggupan penyerahan diri. Qul innani hadani rabbi ila siratil mustaqim dinantiya wa millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Qul aina salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kepasrahan ibadah kita, salat kita, hidup dan mati kita adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Itu yang kita implementasikan dalam ibadah. Sama. Lalu bedanya di mana Ustaz? Bedanya cuma ujung jari yang saya lihat. Tadi saya sholat isya di Masjid Al-Fitrah di pinggir jalan, di samping saya, Allahu Akbar, lincah betul jarinya, putar kanan, putar kiri, cungkil dari bawah, Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh salawat thayyibatu lillah. Dia cungkil-cungkil begini, Allahu Akbar. Apa saya marah? Tidak. Kalau saya Islamnya Islam kampung, Islam dasar, Islam paling bawah. Saya bilang sama istri anak saya, kita masuk Islam gak usah Islam yang munafik. Kita masuk Islam yang biasa-biasa aja. Biar saudara-saudara Muslim yang sudah nenek moyang itu surganya paling tinggi. Kita biar di dapur yang penting surga. Ini karena ambisi mau masuk surga paling tinggi, membidah-bidahkan, mengkapir-kapirkan sesama Muslim. Orang bikin maulud bid'ah. Ada model-model ustaz begitu, jangan diterima di masjid ini. Hanya memecah belah ukhuwah Islam. Mari kita bersatu, kita berdoa, ya Allah turunkan tensi, kesombongan, arogansi, baik dari pihak pemerintah, ormas-ormas yang ada, supaya tawadhu, supaya rendah hati, demi kemaslahatan agama dan bangsa tercinta Indonesia. Dengan adanya dakwah begini kan, siapa mau tahu di dalam masjid kecil-kecil begini besok 20-30 tahun ke depan jadi menteri sosial, bukan menteri bansos. Iya sudah. Ya siapa mau tahu? Betul apa betul? Betul apa betul? Bu. Jadi menteri sosial bukan menteri pemulung, kan begitu, betul nggak? Nah, kemudian jadi menteri kelautan perikanan, bukan menteri lobster. Siapa mau tahu? Betul apa betul? Nah, jadi begitu ya. Ini kecil-kecil begini nih, 2-30 tahun ke depan kita sudah wafat semua. Jokowi Maruf pun sudah wafat, semua sudah kembali ke rahmatullah. Nih tongkat estafet, the backbone Muslim to the future, masa depan generasi Muslim ke depan, karena mayoritas bangsa ini adalah Muslim. Jangan sampai luntur jihad kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba merendah, ini di sana cebong, di sini kampret, dua-dua panas. Saya nggak ada dalam kelompok-kelompok itu, saya sendiri. Our family never can put our belief, but coming back to the truth. Karena kami bukan pindah agama, kami kembali kepada fitrah. Silakan ibu bapak masuk surga paling tinggi, saya surga paling di bawah. Bila perlu jadi pekerja taman bunga di surga, nggak apa-apa. Yang penting sur, daripada antum bercita-cita tinggi. Allahu Akbar. وَاجْعَلْهُ لَنَا